Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang lagi nonton dan menjawab salam dari aku dapat rezeki yang tak terduga hari ini ya. Amin. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ajak kalian nginep di salah satu glamping yang berada di kawasan Puncak Bogor. Dan mungkin buat kalian penginapan ini tuh sudah tidak asing lagi ya. Yaps, jadi aku mau coba glamping di Masade Village. Untuk alamat lengkapnya ada di Jalan Ciburial, RT 4, RW 4, Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seperti biasa, buat kesini aku mengandalkan Google Maps. Untuk titiknya udah sesuai banget kok sama yang ada di Maps. Ya, walaupun dalam perjalanan kali ini ditemenin hujan rintik-rintik, tapi masih tetap semangat dong. Nah, saat mulai mendekati penginapannya, ada akses jalan yang cukup menanjak, menurun, jadi kalian harus lebih hati-hati, apalagi saat musim penghujan seperti ini kan. Nah, di sini udah kelihatan papan nama Masade Village. Saat memasuki area penginapan ini, kita udah mulai nih ditemenin sama view-nya tuh kanan kirinya hutan, karena villa ini tuh memang konsepnya tuh bener-bener alam banget. Dan dari sini kita masih harus lurus terus ya. Yeay, finally, alhamdulillah kita sudah sampai di Masade Village. Sebelum itu, kita ke front office dulu ya untuk proses check-in. Untuk proses check-in di sini sangat mudah. Kalian hanya perlu diminta KTP dan isi data diri. Nanti setelah itu KTP kalian akan dikembalikan saat proses check-out ya. Ini merupakan area parkir khusus tamu villa yang berada di bagian bawah ya, gengs. Sebenarnya di Masade Village ini tuh banyak terdapat beberapa villa juga, tapi aku di sini nggak mau bahas villanya, jadi aku mau bahas mengenai glampingnya aja ya. Oke, setelah proses check-in kita diantar sama staff villanya yang sangat helpful banget untuk menuju glampingnya, karena glampingnya kita tuh terdapat di paling atas dan bener-bener menanjak, jadi pastikan kendaraan kalian dalam keadaan oke ya. Masade Village ini memiliki 8 unit glamping. Untuk glamping 1, 2, dan 3 ada di sisi kanan, dan untuk 4, 5, 6, 7, dan 8 ada di sisi sebelah kiri. Tapi kalau posisi kita dari bawah, glamping 4 sampai 8 ada di posisi bagian kanan, begitupun sebaliknya ya. Kebetulan Pevia di sini pilih glamping di nomor 8 karena menurut aku view di sini paling best sih. Oh iya, untuk parkir kendaraan, karena aku motoran bisa langsung parkir tepat di depan tenda ya. Tapi bagi kamu yang bawa kendaraan mobil, bisa parkir di sisi jalan ini ya. Oke, langsung aja kita mulai room tour. Saat masuk di dalamnya ada terdapat 2 buah queen bed dengan bantal dan masing-masing selimutnya. Untuk luas kamarnya sekitar 40 meter persegi. Glamping ini bisa untuk kapasitas 4-5 orang ya. Asik banget kan bisa buat ramean gitu.
Untuk fasilitas yang sudah disediakan ada TV kabel, terus kemudian disediakan dispenser beserta galon air, disediakan alat makan, ada piring, ada gelas plastik. Terus kemudian di bawah sini juga terdapat ada stop kontak, jadi kamu nggak perlu bingung-bingung deh. Disediakan juga ada handuk, kemudian amenities perlengkapan mandi, ada sabun, kemudian ada pasta gigi plus sikat giginya. Jadi nggak ada alasan untuk malas mandi ya. Dan untuk kamar mandinya, tenang, terdapat ada di dalam tenda ya. Untuk kamar mandi di sini cukup bersih, ada terdapat toilet duduk, kemudian di sini juga ada rain shower, dan senangnya lagi di sini tuh ada water heaternya juga, karena cuaca di sini tuh benar-benar dingin banget, jadi nggak perlu khawatir takut dingin kalau mau mandi ya. Di sini juga disediakan ada cermin dan juga wastafel. Dan ini pemandangan dari depan tenda kita, view-nya yang lepas, gak terhalang apapun. Karena ini cuaca habis hujan juga, jadi gunung-gunung di sini nggak kelihatan. Mudah-mudahan besok paginya cerah ya. Dan nggak terasa waktu sudah sore. Suasana di area glamping pada saat sore menjelang malam syahdu banget. Persiapan kita buat nanti barbekyuan. Oke deh, kita maghriban dulu ya. Lihat dong, ternyata makin malam suasana di sini tuh makin romantis banget. Kita bisa lihat city light sambil barbekyuan. Asik banget kan? Alhamdulillahnya cuaca pada malam hari ini cukup cerah, tapi memang suasana di sini tuh benar-benar dingin. Pokoknya kalau kalian nginep di sini, pastiin bawa jaket yang tebal, kaos kaki. Karena cuacanya emang bener-bener dingin banget. Dan untuk lampu-lampu tumbler ini aku bawa dari rumah ya, jadi bukan punya di sini. Niat banget kan? Jadi makin mempercantik suasana di sini. Oke deh, sampai ketemu besok pagi ya. Selamat pagi. Ini suasana menjelang pagi hari di sini. Gercep banget dong, abis subuhan, gak tidur lagi. Cuma mau lihat sunrise, ternyata alhamdulillah lagi nih. Dikasih cerah di pagi hari ini. Dan Gunung Gede Pangrango-nya, lihat dong, bener-bener kelihatan nyata dan jelas banget. Seindah itu, Masya Allah. Dan di sisi kanan kita juga ada view Gunung Salak dari kejauhan yang gak kalah cakep juga.
Di sini kita bisa nikmatin dua view sekaligus. Untuk sisi kiri kita bisa nikmatin keindahan Gunung Gede Pangrango dan sisi kanannya keindahan Gunung Salak dari kejauhan. Sekarang kita mau coba jalan-jalan pagi ke area sekitar buat lihat area kolam renangnya. Untuk kolam renang di sini terdapat ada di bagian bawah. Sebenarnya emang PR banget sih buat turun ke bawah, tapi nggak apa-apa, sekalian olahraga pagi kan. Untuk kolam renang di sini terbagi menjadi dua kolam, ada untuk anak-anak dan ada juga yang untuk dewasa, dan bisa dipakai untuk semua para tamu yang menginap. Selain kolam renang, di sini juga ada terdapat mini playground, ada terdapat jungkat-jungkit, ayun-ayunan. Pasti anak-anak kalian bakalan suka dan happy banget. Selain ada fasilitas kolam renang dan mini playground, di sini juga ada terdapat lapangan bola yang cukup lumayan luas yang kalian bisa pakai karena ini merupakan fasilitas bersama yang memang disediakan juga dari pihak vilanya ya. Untuk di bagian atas juga ada terdapat tempat buat berfoto-foto nih gengs. Tempatnya ada di atas pohon. Dari atas sini tuh kita bisa lihat pemandangan Gunung Gede Pangrango, Gunung Salak, dan keindahan area sekitar glamping. Pokoknya kalau kalian kesini tuh jangan lupa berfoto-foto di sini ya. Sudah capek keliling area sekitar, waktunya kita buat sarapan ya. Sarapan kali ini aku mau buat ayam bakar yang simpel-simpel aja. Emang niatnya kita tuh emang mau masak-masak di sini, padahal cuma berduaan aja, tapi seru aja gitu. Oh iya gengs, untuk kompor, alat-alat barbekyuan, alat-alat masak, dan bahan-bahan makanannya kita bawa dari rumah ya. Nah, kalau kalian nggak mau repot-repot bebawaan gitu, Masada Glamping ini juga menyewakan kok, seperti kompor portable, alat-alat barbekyuan, magicom, tinggal kalian bawa aja bahan-bahan makanannya. Tapi kalau lebih nggak mau repot lagi, mereka juga menyediakan paket makan, berikut harganya ya. Dan untuk harga sewa glampingnya aku cantumin di sini ya. Kebetulan kemarin itu aku booking by Traveloka, untuk harganya nggak jauh beda kok. Oke deh, sarapan sudah siap, aku mau sarapan dulu ya. Sambil ditemenin sama view-nya gunung-gunung cantik. Sekian dulu review mengenai glamping di Masada Village. Sampai ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.